Levitasi magnetik. Kenalan yuk. Levitasi magnetik adalah fenomena di mana objek atau benda melayang atau diangkat dari permukaan tanpa adanya kontak fisik dihasilkan oleh gaya magnetik. Prinsip dasar di balik levitasi magnetik adalah interaksi antara medan magnet yang dihasilkan oleh benda dan medan magnet yang ada di sekitarnya. Levitasi magnetik pasif diamagnetisme, beberapa material seperti bismut atau piala, bersifat diamagnetik yang berarti mereka dapat mengusir medan magnet yang diberikan. Dalam levitasi magnetik pasif, benda diamagnetik ditempatkan dalam medan magnet yang kuat dan gaya tolakannya dapat menghasilkan levitasi. Superkonduktivitas, ketika bahan menjadi superkonduktor pada suhu rendah, mereka dapat menunjukkan levitasi magnetik sepenuhnya. Superkonduktor mengusir medan magnet dari dalam diri mereka sendiri, dan jika ditempatkan dalam medan magnet eksternal, mereka dapat mengapung di atasnya. Levitasi magnetik aktif, elektromagnetisme dengan menggunakan elektromagnet yang dikendalikan secara aktif, dapat diciptakan medan magnet yang dapat menahan atau mengangkat benda. Ini dapat diterapkan dalam berbagai teknologi termasuk kereta maglev di mana elektromagnet aktif digunakan untuk mengontrol levitasi dan pergerakan kendaraan di atas rel. Levitasi magnetik diterapkan dalam berbagai konteks termasuk teknologi transportasi seperti kereta maglev dan juga dalam penelitian ilmiah dan aplikasi teknologi lainnya. Levitasi magnetik memiliki hubungan erat dengan prinsip elektromagnetisme, khususnya ketika kita membahas levitasi magnetik aktif yang digunakan dalam teknologi seperti kereta maglev. Listrik menghasilkan medan gaya. Hubungan antara levitasi magnetik dan elektromagnet. Elektromagnetisme adalah cabang dari fisika yang mempelajari interaksi antara medan listrik dan medan magnet. Arus listrik dapat menciptakan medan magnet dan sebaliknya, perubahan medan magnet dapat membangkitkan arus listrik. Gaya yang bekerja pada benda bermuatan atau bermagnet dipengaruhi oleh medan listrik dan medan magnet sekitarnya. Dalam levitasi magnetik aktif, elektromagnetisme dimanfaatkan untuk menciptakan medan magnet yang dapat menghasilkan gaya yang mendorong atau menarik benda. Pada kereta maglev dan aplikasi levitasi magnetik lainnya, elektromagnet aktif ditempatkan di bawah benda, dalam kurung seperti kereta dan dikendalikan oleh perangkat elektronik. Arus listrik dialirkan melalui elektromagnet ini menciptakan medan magnet yang dapat menolak atau menarik medan magnet lainnya, yang pada gilirannya menciptakan gaya levitasi. Elektronik yang tepat dari arus listrik melalui elektromagnet memungkinkan pengaturan tinggi dan perubahan dinamis dalam levitasi. Dengan mengatur kekuatan,
tritium untuk menyusun percobaan di mana adanya sentuhan atau kontak dengan permukaan tidak diinginkan. Ini memungkinkan objek untuk berada dalam keadaan levitasi dan meminimalkan gangguan eksternal. Maglev untuk hiburan, beberapa wahana hiburan menggunakan teknologi levitasi magnetik untuk memberikan sensasi mengambang kepada pengunjung. Ini dapat ditemukan dalam atraksi dan wahana di taman hiburan. Aplikasi kesehatan, beberapa penelitian telah dilakukan untuk menggunakan teknologi levitasi magnetik dalam aplikasi kesehatan seperti pemisahan sel-sel dalam darah atau pengiriman obat-obatan dengan akurasi tinggi. Meskipun teknologi levitasi magnetik memiliki potensi aplikasi yang luas, implementasinya masih terbatas karena beberapa kendala teknis, biaya, dan pertimbangan praktis. Namun, penelitian terus dilakukan untuk mengembangkan dan meningkatkan teknologi ini dalam berbagai bidang. Terima kasih.